Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi negeri di Provinsi Jambi, Universitas Jambi terus berupaya untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jambi dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung pembangunan Provinsi Jambi Tuntas 2021. Universitas Jambi menggelar rapat terbuka Senat Universitas Jambi dalam acara wisuda ke-77 dan ke-78 program doktor, magister profesi, sarjana dan diploma semester ganjil tahun akademik 2017-2018. Wisuda ini terbagi dalam dua sesi, di mana untuk wisuda ke-77 diadakan di Gedung Balairung Universitas Jambi Sabtu 12 Agustus 2017. Dalam rangka wisuda ke-75 program doktor magister profesi sarjana dan diploma semester ganjil tahun ajaran 2017-2018, Universitas Jambi kembali menggelar rapat terbuka Senat Universitas Jambi yang meluluskan 979 wisudawan dan wisudawati. Tampak hadir pada wisuda ini Wakil Ketua DPR RI Fadlizon. Hadir pula pimpinan Komisi 10 DPR RI Sultan Adil Hendra. Hadir mewakili Gubernur Jambi, Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi dan Keuangan Tagor Mulya Nasution, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Dr. Maulana, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Jambi. Rektor Universitas Jambi Profesor Joni Najwan menyampaikan terima kasih atas kesediaan Wakil Ketua DPR RI yang bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri acara rapat senat terbuka Universitas Jambi wisuda ke-77. Profesor Joni juga berharap kepada para wisudawan wisudawati agar dapat memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan selama berada di Universitas Jambi. Selain itu, Rektor Unja menyampaikan bahwa Universitas Jambi memiliki akreditasi B. Dan untuk memaksimalkan akreditasi, kini Unja sedang melaksanakan proses reakreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi. Selain itu, Profesor Joni juga menyampaikan keluhannya tentang mangkraknya aktivitas pembangunan di Universitas Jambi akibat pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Dr. Haji Fadlizon, SSMSC yang kami hormati dan Bapak Sah yang kami banggakan. Pada saat ini yang menjadi permasalahan pada Universitas Jambi ini adalah persoalan sarana dan prasarana. Kita sudah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang ada dan sudah kita anggarkan dalam RKAKL kita. Tahun 2016 sudah menjadi pengetahuan kita semua. Anggaran Universitas Jambi dipangkas 20% Pak Ketua. Untuk tahun 2017 ini, karena anggaran Kemristekdikti yang dipangkas 1,48 triliun, lagi-lagi Unja mendapat kebagian 1,6 miliar yang harus dipangkas. Gubernur Jambi Zumi Zola dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi dan Keuangan Tagor Mulya Nasution mengucapkan selamat kepada para wisudawan. Kita semua menyadari bahwa tantangan global yang kita hadapi cukup berat dan butuh sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menjawab tantangan itu. Tentunya bukan saja menjadi pekerjaan rumah bagi para wisudawan, akan tetapi juga menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk lebih memacu, terutama memacu diri pribadi masing-masing dan menciptakan berbagai program yang lebih inovatif lagi. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyampaikan orasi ilmiah di depan para wisudawan. Orasi ilmiah yang berjudul Ketimpangan Ekonomi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia disampaikan dengan menggebu-gebu untuk membangkitkan semangat dan gelora para wisudawan agar mampu menatap dunia dalam menciptakan beragam lapangan pekerjaan baru. Fadlizon mengucapkan selamat kepada wisudawan yang telah diwisuda. Dirinya juga merasa bangga karena Unja mendapatkan ranking 30 di antara PTN dan PTS Indonesia. Fadlizon siap untuk mendukung pembangunan kembali bangunan yang mangkrak akibat pemangkasan anggaran. Rasanya tak ada persoalan yang paling mengusik kita belakangan ini,
Selain mengemukanya konflik horizontal di tengah masyarakat, beberapa kalangan menilai merenggangnya kohesi sosial belakangan ini akibat kembali menguatnya sentimen SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan di tengah masyarakat kita. Hal ini dikhawatirkan bisa mengancam kebinekaan yang selama ini kita jaga dan kita rawat. Dalam wisuda Universitas Jambi ke-77 ini, Universitas Jambi meluluskan 979 orang wisudawan. Mereka terdiri dari satu orang doktor hukum, yakni Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, Kailani. Pada wisuda kali ini, UNJA juga meluluskan 94 magister, 769 sarjana, dan 115 diploma dari berbagai fakultas yang ada di Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, dilakukan pula pernyataan wisuda oleh rektor, yang dilanjutkan dengan penaburan beras kunyit oleh Rektor UNJA Profesor Joni Najuan sebagai tanda restu dari Rektor Jambi kepada wisudawan untuk dapat mengabdikan diri di masyarakat. Tanggal 12 Agustus 2017, berdasarkan keputusan Rektor Universitas Jambi nomor 1616 / UN21 / EP / 2017 dengan resmi mewisuda saudara-saudara sebagai lulusan program doktor, magister, profesi, sarjana, dan diploma untuk semester ganjil tahun akademik 2017-2018 serta mengembalikan saudara-saudara kepada masyarakat dengan harapan semoga saudara-saudara dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dan menyumbangkannya untuk nusa dan bangsa. Mendalo Indah, 12 Agustus 2017, Rektor Profesor Haji Johni Najuan, SHMH, PhD. Masyarakat. Pergulatan selama mengikuti perkuliahan menjadi bahan atau referensi. Para wisudawan juga membacakan janji wisudawan Universitas Jambi oleh perwakilan wisudawan.
pimpinan Komisi 10 DPR RI Sutan Adil Hendra yang juga merupakan ketua alumni UNJA sangat bangga. Ternyata UNJA berada di ranking 30 dari seluruh universitas di Indonesia. Padahal sebelumnya UNJA berada di peringkat 100 ke atas. Dan menurutnya ini merupakan prestasi yang luar biasa. Menyampaikan selamat datang saudara-saudara sekalian hari mereka mengikuti prosesi wisudawan dan wisudawan. Ini semua adalah karena tidak adanya keadilan. Baik tidak adanya keadilan politik, baik tidak ada keadilan ekonomi, maupun keadilan di dalam beberapa hal. Termasuk apa tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, kita ketahui banyaknya gedung-gedung yang mangkrak di UNJA ini kan akan menghambat daripada situasi proses pendidikan itu sendiri. Sementara di suatu sisi, kita ingin bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Ini artinya bahwa pemerintah tidak mengikuti bagaimana kita sekarang dalam era global. Kalau kita bicara era global, tentu SDM yang paling kedepankan. Rektor Universitas Jambi berharap tamu undangan yang dihadirkan dapat memberikan support kepada universitas ini, terutama setelah UNJA mendapatkan peringkat ke-30 dari 3.300 universitas negeri yang ada di Indonesia. Sehingga dengan support tersebut, kualitas UNJA semakin meningkat. Kita sengaja mendatangkan pimpinan DPR, pimpinan Komisi 10, Dirjen Darmawan, kemudian juga Panglima, supaya mereka tahu bahwasanya UNJA ini ada loh. UNJA ini seringkali terabaikan, padahal kualitas kita nomor 30 dari 3.249 PTN dan PTS yang ada di Indonesia. Karena itu kenapa kita dilalaikan? Karena itu kita berharap jangan dianatirikan kita yang berada di luar Pulau Jawa ini. Kita juga sama-sama bergerak di negeri, dan itu juga harus mendapatkan hati yang sama untuk pemerintah. Saya mengucapkan selamat sukses kepada Universitas Jambi di bawah kepemimpinan Bapak Profesor Hadi Nakuan S.H. PhD. Saya melihat bahwa prestasi Universitas Jambi sekarang berada pada posisi 30 universitas terbaik dan pimpinan swasta di Indonesia, prestasi luar biasa. Dan juga alhamdulillah pada hari ini saya mengikuti wisuda untuk program Doktor Ilmu Hukum, program Pasca Sarjana Universitas Jambi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh sekitar akademika Universitas Jambi dan semua yang saya peroleh akan tetap saya sebagai alat untuk mengabdi kepada masyarakat. Senat Universitas Jambi dalam acara wisuda ke-78 program Doktor Magister Profesi dan Sarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2017-2018 yang diadakan di Gedung Balairum Universitas Jambi, Senin 14 Agustus 2017 berlangsung hikmat. Rapat senat ini dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Jambi, Profesor Joni Nazwan, PhD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Universitas Jambi dalam rangka wisuda ke-78 lulusan magister, sarjana dan diploma semester ganjil tahun akademik 2017-2018 Senin 14 Agustus 2017 secara resmi dibuka. Pada wisuda ke-78 ini, Universitas Jambi meluluskan 337 wisudawan. Para wisudawan terdiri dari 60 orang lulusan jenjang program magister dan 277 sarjana. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Jambi Profesor Joni Nazwan berpesan kepada para wisudawan untuk dapat menjaga alma mater tercinta ini dan ikut berperan dalam program-program yang telah ada. Para lulusan Universitas Jambi, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja nanti, jagalah nama baik alma mater. Selalulah untuk bersikap jujur,
memiliki integritas dan loyalitas dimanapun Anda bekerja nanti. Jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Kegiatan dilanjutkan dengan prosesi pemindahan tali toga yang dilakukan oleh Rektor UNJA, Profesor Joni Najwa, didampingi oleh dekan masing-masing fakultas di Universitas Jambi. Prosesi wisuda yang dilaksanakan oleh Senat Universitas Jambi ini dipimpin langsung oleh Rektor UNJA dengan penyerahan ijazah dan pemindahan tali toga. Prosesi wisuda dilanjutkan dengan pernyataan wisuda oleh Rektor UNJA Profesor Joni Najwan sebagai tanda resminya para wisudawan ini siap berpindah menjadi bagian dari masyarakat dan mengabdikan ilmu dari perguruan tinggi untuk memajukan bangsa. Sebagai bentuk apresiasi terhadap lulusan terbaik, Universitas Jambi juga menyerahkan piagam penghargaan yang diserahkan oleh Rektor UNJA kepada lulusan terbaik dari berbagai strata, fakultas, dan juga program studi di Universitas Jambi. Pada saat ini program
bercampur. Jangan target dinamakan, cara juga harus diperhatikan. Suatu hal yang paling penting, cara yang benar saja itu belum tentu menghasilkan yang benar, belum tentu menghasilkan hasil yang baik, apalagi caranya salah. Diharapkan para wisudawan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Jambi, sehingga ilmu yang telah didapatkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan bangsa.